dengan sebagian ulama di Malaysia. Pertama tuan-tuan, bila pentheism ini selalu dihubungkan dengan konsep wahdatul wujud yang diutarakan oleh Ibn Arabi. Ibn Arabi ini tak salah saya, dia wafat pada tahun 638 Hijrah. Awal abad ke-7 Hijrah dia wafat. Dialah orang yang mencetuskan konsep wahdatul wujud. Oleh kerana sebelum Ibn Arabi ini mengutarakan konsep wahdatul wujud, sudah ada dua, ada dua, apa ni nak kata, dua konsep yang sudah terkenal sesat pada abad pada abad 4 Hijrah, 5 Hijrah. Apa dia? Konsep akidah hululiyah dan ittikhadiyah. Kepercayaan ittihad hululiyah dan ittikhadiyah. Kepercayaan hululiyah ini mengiktikadkan bahawa Allah dengan makhluk itu sebati. Hulul. Hulul ini yang mudah kita fahami, bila kita ambil gula, kacau dalam air, gula itu larut. Jadi Allah itu larut dalam makhluk. Hulul. Terutamanya pada kejadiannya yang cantik-cantik. Yang buruk-buruk Allah tak mahu. Ini kepahaman ini. Terutamanya manusia yang cantik. Jadi pemimpin golongan hululiyah ni tuan-tuan, apa yang disembah? Bila dia tengok perempuan cantik, dia sembah. Pasal apa? Saya bukan menyembah perempuan ni, saya sembah Allah yang ada dalam perempuan yang cantik. Ini hululiyah. Antara pemimpin yang terkenal ialah Abu Hilman Al-Dimsaki. Keduanya, pahaman ittihadiyah. Ittihadiyah ini bersatu. Allah dengan makhluk itu bersatu. Konsep ini kita boleh fahami, kita ambil paku. Kita pakukan kat papan. Paku tetap paku, papan tetap papan. Itu ittihad. Allah tetap Allah, makhluk tetap makhluk, tapi bersatu. Dah, dapat amaran dah. Tak apalah, 10 minit lagi, insyaAllah. Jadi kedua-dua ini sudah diijmakkan oleh ulama. Pahaman kedua-dua ini sudah diijmakkan oleh ulama. Zindik terkeluar Islam, tak boleh dipakai. Tiba-tiba muncul wahdatul wujud. Jadi para ulama pun kata ini lagu lama diberi corak baru, pakaian baru. Lalu wahdatul wujud ini diharamkan. Tapi siapa yang mengharapkan? Kebanyakannya bukan ulama tasawuf, bukan sufiah. Ulama tasawuf membela, membenarkan. Antara yang membela ialah seorang bekas Syekhul Azhar, Dr. Abdul Halim Mahmud, dalam kitabnya Al-Majmu'. Beliau menyelesaikan wahdatul wujud dengan satu kalimah. Wahdatul wujudullah. Habis. Kesan wujud Allah habis. Itulah yang dimaksudkan oleh Ibn Arabi. Orang yang paling banyak membela konsep wahdatul wujud ni ialah Syekh Abdul Wahab Syarani. Syekh Abdul Wahab Syarani. Dalam kitabnya Yawakit wal Jawahir. Beliau menegaskan wahdatul wujud tidak berlawanan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa-siapa yang menganggap wahdatul wujud itu berlawanan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu pahaman dia, bukan pahaman Ibn Arabi. Karena Ibn Arabi mengarang banyak kitab-kitab akidah yang semuanya selaras dengan pahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Satu ketika tuan-tuan, saya terbaca satu buku. Saya lupa buku itu, tapi saya masih ingat Ibn Arabi sendiri kata begini: man qala al-hulul
fadinuhu ma'dul. Siapa yang berpegang dengan konsep hulul, maka agamanya itu ada kecacatannya, agamanya tak betul. Wa man qala al-ittihad illa ahlul ilhad. Tidak ada siapa yang berani bercakap tentang ittihadiyah kecuali orang yang memang terkeluar daripada Islam. Jadi dia sendiri pun bercakap itu, tapi saya lupa buku apa yang saya baca. Tapi dalam kitab Yawakid wal Jawahir banyak diulas. Syekh Abdul Wahab Syarani mengingatkan kita, jangan senang-senang kita nak hukum wahdatul wujud itu salah. Baca dulu semua kitab akidah yang ditulis oleh Ibnu Arabi. Jadi tuan-tuan, memang lama saya dah hadapi masalah ini dengan kumpulan-kumpulan tertentu. Sebenarnya wahdatul wujud itu tidak boleh diterjemahkan oleh pentizm. Pentizm itu ialah hululiyah dan ittihadiyah. Wahdatul wujud itu bukan pentizm. Setengah itu orientalis pun dia tak terjemah kepada pentizm. Yang saya ingat lah, setengah orientalis dia terjemah wahdatul wujud ni the oneness of God, kesaan Allah. Itu orientalis. Jadi kita nak betulkan yang menempati makna pentizm ialah hululiyah dan ittihadiyah. Tapi wahdatul wujud tidak boleh. Sebab boleh dibuktikan dengan cara ilmiah. Kita tengok apa yang ditulis oleh Ibn Arabi, apa yang dibela oleh para ulama. Seorang ulama yang bernama Abdul Ghani Nablusi pun bela. Dia tulis sebuah kitab Wahdatul Wujud. Jadi itulah yang saya ingat perlu kita betulkan. Jadi Wahdatul Wujud itu bukan pentisem. Wahdatul Wujudullah. Saya teringat saya baca kitab Fatwa Hadisiyah. Fatwa Hadisiyah yang ditulis oleh Ibnu Hajar Haitami. Dalam itu pun Ibnu Hajar Haitami dia membela membela, membenarkan, mengakui benarnya wahdatul wujud. Malahan beliau ceritakan di kota Qahirah ada seorang syekh, seorang guru tasawuf. Dia menegaskan wahdatul wujud ini betul dengan alasan begini-begini. Seorang murid